Gede banget loh ikannya. Di sini ikannya kasar-kasar guys. Lihat ikan masnya ukurannya segede gini nih. Benar mantep banget. Tiket harian 60.000 tapi pitanya 50.000. Kayak di luar nalar. Dia keren banget gitu. Maksudnya nggak habis pikir gitu. Nah, makannya dalam bener lagi itu. Wow, dapat cash 50.000 guys. So berarti real ya. Dapat pita langsung dapat duit 50.000 guys. Juga kita udah lama banget nih kita nggak mampir ke pemancingannya Om Hengki, HKI, sekarang kita mau nyobain lagi mancing di HKI. Ternyata udah ramai juga guys. Wih, itu lihat aja, banyak banget yang mancing guys. Mudah-mudahan sih hari ini cuacanya bagus, soalnya agak-agak mendung. Nah, nanti umpan apa yang kita pakai kalau cuaca mendung, boleh ceknya ya. Turun dulu guys, lihat tuh. Oh, udah ramai kan? Wih, pokoknya mantep banget nih kayaknya nih hari ini nih. Kalau yang banyak apa banyak yang mancing, wah ikan makin banyak guys. Tapi masalahnya mampu apa kagak nih? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, baru nyampe juga nih. Dari belakang kayak ini dah. Kehul, nggak nyangka lu badannya sekarang udah bagus. Yoi, ngangkatin ikan mulu. Gimana Om hari ini Om kita mancing? Hari ini kita main harian ya, main harian. Ini kan hari Sabtu. Kalau hari Sabtu main harian, tiket berapa ya? Tiket 60.000 ya, masih biasa ya. Ini kayaknya ada yang lain deh ini sekarang di HKI. Uy, pemandangannya. Iya ada blowernya guys tuh. Saking udah lamanya kali saya nggak kesini ya. Parah nggak ditengokin. Oh iya, maklum kita YouTuber keliling, jadi kita harus keliling-keliling ke semua pemancingan. Waduh, dan hari ini udah dijadwalin emang sengaja nih mau ke pemancingannya. HKI apa? Oh iya, Om Hengki Ibrahim tuh, ya kan? Yang kita mau nyobain sekarang nih, udah ada blower atasnya nih. Waduh, mantep pasti. Ikan udah cukup-cukup kan mulai, kayak ikan banyak tuh di situ. Udah menyambut. Udah master. Iya, mana ada dari BFC, kenal itu Herman Syah. Oke deh, kalau gitu mau mancing dulu nih kita nih di sini. Oke teman-teman ya, kita cari lapak yang jos, jos. Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi bersama Fitri Yandini pastinya di channel kesayangan para angler setanah air. Hujan guys, hari ini hujan di daerah Pamulang di pemancingan HKI. Tapi ini tidak menurunkan antusias para angler buat mancing di HKI guys. Wah, luar biasa mantep ya. Nah teman-teman, mumpung hujan kayak gini ya, nah kita mau buktiin juga. Nah, hari ini kita mau pakai pelet biasa air, pokoknya umpan-umpan biasa air lah teman-teman ya, dan juga esen. Nah hari ini kita mau pakai esen Batari guys tuh ya. Oke, mudah-mudahan cuaca kayak gini umpan sama esennya cocok. Oke guys, kalau gitu kita bikin umpan lagi. Guys, kita bikin umpan jagung seperti biasa. Kita pakai umpan jagung. Jagungnya udah jadi.
lagunya pakai seni kan. Nah sekarang biar sinkron, pelet ini kita pakai juga. Jadi selain buat umpan, pelet buat nitikin gitu teman-teman ya. Pakai pelet yang original, sama esennya juga kita pakai ini. Nah ini cukup pakai air empang aja teman-teman. Kita ambil air empangnya pakai. Nyampe nggak nih? Udah waktunya langsung. Nih guys, kita pakai air empang aja guys. Sama sama si jagung. Sebelas, kita pakai 13 tetes ya. Set. Ini kita pakai esennya nih guys tuh. 13 tetes ya. Oke, tuh. Wanginya. Oke, sip. Oke. Kita masukin pelet originalnya. Ya. Ini kalau kalian mau tambahin kroto boleh. Nah, ini kita aduk. Biar kecampur aroma esennya teman-teman. Nah ini kita diemin aja dia sampai mengembang. Baru biar menyatu baunya. Ini kalau mau ditambahin sama apa namanya tuh roto goceng juga boleh, atau mau dikombinasikan dengan amisan juga boleh ya. Sip, oke. Nah dan nih kita diemin aja nih teman-teman. Simple banget kan tuh. Mantap. Super amis original sama esennya Batari guys. Oke, pokoknya mudah-mudahan hari ini ada cintanya umpan kita dimakan. Yang penting ada strike-nya. Kalau masalah hasil, kalau banyak berarti masih dikasih rejeki. Yang penting ada gentaknya aja dulu teman-teman, berarti umpan kita dimakan. Gitu, oke? Yuk, kita cobain umpan kita. Di hari ini ada 14 ekor ikan pita, masing-masing berhadiah 50.000. Wih, mantep. Uduh. Wow, ada Bang Waludin induk. Wih, mantep guys. Ini mancing harian loh, bukan mancing event. Wow, tapi ada. Ikan pitanya di bawal dan di emas. Wih, 14 ekor guys. Bayangin 14 ekor, satunya 50.000. Dapat 2 aja udah 100.000. Wih, mantep. Gede-gede banget guys, ikan masnya guys. Wih. Menurut kita ya itu keren banget ya. Kita lihat tadi penurunan ikannya, ikan masnya gede-gede, nggak ada yang kecil guys, ikan masnya gede. Terus sudah gitu ini kan mancing harian ya, tapi nurunin bawal babon dari itu guys. Ini luar biasa banget, nggak nyangka banget yang lapaknya cuman berapa, 60 lapak ya, 60 lapak tapi berani nurunin ikan banyak gede-gede, ada induknya juga, pitanya terutama tuh. Itu yang menggiurkan banget pitanya tuh. Jadi pita itu berlaku setiap hari ya. Jadi di harian setiap hari itu ada pitanya. Dan nggak salah denger apa ya. Satu pita 50.000 guys. Ini luar biasa banget kan tuh. Bener-bener pantesan di sini tuh rame mulu hariannya ya teman-teman ya. Karena ya itu. Mau berikan pita aja satu ikan 50.000 itu kan lumayan banget. Mantep banget. Emang luar biasa. Nggak salah kita nih mancing di HK ini. Mantep banget guys. Pokoknya kalian harus cobain nih mancing di HK ini.
jangan sampai enggak loh, sayang banget. Ini udah mana di pusat kota, deket banget di Pamulang, nggak nyobain ya. Ah, kudu nyobain pokoknya, guys. Nah, ngurusin mancing dulu ya. Tuh, nah, kita pakai jagung super amis guys, sama pelet yang original nih. Kita buat nitikin peletnya ya. Dia mah kalau mancing mana-mana tuh harus sedia pelet gitu teman-teman. Walaupun mancingnya bawal yang pakai cacing pun harus sedia pelet, karena pelet itu fungsinya kita buat nitikin ikan biar ngumpul di situ gitu. Oke guys, kita lempar ya. Sip. Maaf. Oke guys, wah gede nih, wow, kuat, ngeng, set, gede guys, mana orangnya? Mantap. Mana orangnya katanya guys. Wih deh. Gede banget loh ikannya. Di sini ikannya kasar-kasar guys. Lihat ikan masih ukurannya segede gini nih. Mantep banget. Biarin. Ada bocil. Dalam banget guys. Oh, ini saking doyannya dia. Kamu doyan kan? Doyan tidur. Oke. Nah teman-teman nih, kita udah bersama Om Hengki guys. Kayaknya saya udah lama banget nih Om Hengki nih. Udah waktu itu pas kesini pas grand opening ya. Yeah. Jadi waktu itu kan belum ada blower nih. Yeah. Pas saya datang kesini tadi, wah ini ada pemandangan baru nih. Yeah. Udah ada blower lagi guys. Nah, ini sekarang banyak banget perubahan-perubahan nih Om Hengki nih. Boleh nggak biar angler-angler kita nih yang ngikutin channelnya Aprita nih biar tahu gitu info terbaru dari pemancingan HKI nih Om Hengki. Yeah. Kan sekarang nih udah ada blower gitu ya. Apa mungkin ini permintaan angler atau mungkin memang untuk kualitas dari pemancingan HKI ini gitu? Atau gimana nih Om Hengki bisa dijelaskan? Sebenarnya awalnya memang kita blower bawah. Mm-mm. Blower bawah itu kalau saya lihat kurang efisien. Mm. Banyak kalau malam tuh ikan ngambang. Oh. Iya kan? Benar-benar memang. Dan banyak yang bermain spread lah gitu. Nah, jadi kan kasihan untuk pemain-pemain angler yang lainnya. Yeah. Akhirnya kita putuskan blower atas. Pakai blower atas. Blower atas dan supaya mendapatkan oksigen yang lebih banyak gitu. Nah, benar emang gitu. Bagus banget. Oksigen kan lebih banyak ya. Nah, ternyata kita coba itu berjalan itu lebih bagus hasilnya. Lebih bagus ya? Iya. Ikan pun makannya lebih bagus. Lebih bagus. Gitu. Iya, benar-benar. Jadi Om Hengki kalau misalkan kayak jackpot nih, sempat waktu itu kan kita dengar ada jackpot. Nah, yeah. Kalau sekarang udah diganti ya jackpot dengan pita tiap hari gitu pita. Ya. Jadi dulu memang kita ngadakan jackpot. Yang mana uang itu diambil dari para angler. Nah, untuk mencapai ikan yang terbesar itu kan agak sulit ya. Benar. Nah, sulit dan banyak angler mungkin ya, mungkin tanda kutip tuh orang nggak percaya apakah ada nggak nih ikan di empang HKI. Jadi keluarlah rumor yang aneh-aneh. Nah, padahal itu uang itu ada, Mbak. Uang itu ada, kapanpun mau diambil siap kita. Jadi kita tidak ikut campur. Sekarang gini, uang ini ada berapa sih banyaknya? 8 juta. Kita sebar 1,5 juta buat ikan rame. Berapa kali kita turunin kan ikan itu dengan nilai 1,5, 3 kali kalau nggak salah. Nah, sisanya itu untuk meredam isu-isu yang nggak berbobot, Mbak Prita. Kita mainlah jackpot dari ikan pita dari yang 100.000 kita keluarin 10 pita, terus akhirnya angler bilang udah 50.000 aja supaya banyak. Oke, 50.000. Nah, berjalanlah itu 24 jam nonstop tanpa
terkecuali ya. Iya, iya. Mau hari event maupun hari apa, kita berjalan 50 ribu. 50 ribu. Nah, per ekor, karena memang uang itu uang angler. Kita juga tidak mau ikut campurin gitu. Kita fair aja, kita kasih kembali lagi. Dan ada catatannya di Bapan Bor itu, berapa angler masuk hari ini, berapa yang kita turunkan terus. Jadi terus, kita enggak ya? Enggak pernah stop buat ikan pita. Oh. Makanya Bang Adi, kita jejak digital ini kan ada Bang Adi tuh di statusnya ada terus. Ada dunia. Terus. Ada iya, terus. Benar. Dan itu luar biasa menurut saya ya, karena ikan pita itu harganya 50.000. 50.000. Tinggi banget gitu, luar biasa sih menurut saya dengan tiket yang tiket hariannya berapa? 60.000. Tiket harian 60.000 tapi pitanya 50.000. Kan, kayak di luar nalar. Dia keren banget gitu. Maksudnya enggak habis pikir gitu. Tiketnya 60.000 tapi pitanya 50.000. Yeah. Dapat satu pita aja itu udah wah banget gitu. Yeah. Luar biasa banget ya, Hang. Kalau minggu aja, mantep banget. Minggu minggu kita main ikan balap dengan tiketnya apa? 70.000. 10.000 kita ambil buat balap dengan total lapak 60 ya 60 kali 10.000 600.000 kita keluarkan. Gitu. Iya memang gitu. Itu ya Om ya. Jadi modal utama itulah. Jadi biar apa sih, kita memuaskan angler gitu ya. Jadi angler tuh bakalan balik lagi, dia bakal balik merasa lagi. Dia mancing itu wah puas banget, nyaman ya kan, dilihat ikan juga apa sih jatahnya juga sesuai, apalagi sesuai. Ditambah dengan apa sih ya, topping-topping, istilahnya topping lah kalau bahasa makanan ya, kayak pita kayak gitu, wah itu luar biasa banget kalau menurut saya. Itu yang bikin menarik pemancingan, dan apalagi di Pamulang ya, ini kan jadi di tengah-tengah lah, di tengah-tengah kita juga. Di tengah-tengah jadi kayaknya terjangkau banget, terjangkau dekat kemana-mana sih. Nah ya pokoknya teman-teman tuh ya, nah ini info dari kita ya, udah langsung bareng nih sama ownernya gitu. Jadi udah pastilah teman-teman gitu ya. Nah mudah-mudahan sih teman-teman nih kalau datang bisa ngerasain dapat duit pitanya tuh. Iya. Kalau umpan gimana nih Om? Kalau kenapa? Di sini umpan ada kan tersedia. Umpan ada, besair ada. Besair ada. Di atas siang guys. Gede-gede. Ikannya gede-gede guys. Size-nya ini di HKI nih ikannya dulu. Di atas siang. Wow, luar biasa guys. Gede-gede tuh. Okay. Ini penurunan ikan nih. Ikan jatah, kepasan jatah kedua siang. Mantap. Bawah. Emasnya gede banget. Emas yang gede-gede. HKI. Oh iya, ada yang lupa Om. Kalau ikan pita itu berlakunya gimana tuh? Apa di pagi aja? Apa mancing malam juga berlaku? Kalau pita kita 24 jam. 24 jam. Pokoknya jadi yang mancing malam juga dapat. Dapat juga. Iya. Misalnya 20 ekor ya 20 ekor harus ada terus berjalan. Kita kurang 20 ekor, paginya ada memancing berapa kita turunin lagi terus. Turunin lagi. Jadi jangan takut nggak kebagian. Kalau misalnya miliknya ada, makannya, umpannya dimakan ya pasti pita. 50.000. Nah kalau untuk event nih Om nih, ada di HKI ini ada event bulanan nggak? Kalau event bulanan ada, kita tiketnya pun kita memadai 150.000 tiap bulan. Tiap bulan. Awal bulan atau di apa nih? Awal bulan. Selalu di awal bulan. Awal bulan kita. Di hari Minggu. Hari Minggu. Kita main di hari Minggu. Nah biar teman-teman tahu nanti nih untuk update-updatean, misalkan event tanggal segini itu biasanya HKI punya medsos sendiri nggak gitu?
Ada, nanti ada. Dikeluarkan dengan di YouTube channelnya HKI. Oh iya, ada YouTube-nya. YouTube channel. Jadi biar nggak ketinggalan info tuh, kalian tuh boleh tuh subscribe HKI channel YouTube ya. Ya, nah HKI. Itu atau mungkin nanti bisa juga ngelihat di TikTok-nya ada juga ya. TikTok ada. TikTok ada juga. Nah ya. Jadi nanti infonya udah pasti tuh ada di situ. Jadi jangan sampai ketinggalan, buruan di subscribe juga. Ya di follow juga TikTok-nya tuh. Jadi biar info terbarunya ada terus tuh ya. Oke, teman-teman. Nah, jadi gitu aja tuh Om Hengki, kita kasih tahu info buat teman-teman, mudah-mudahan infonya bermanfaat dan mereka juga mau cobain mancing ya, di HKI. Cobain mancing di HKI, sensasi tarikannya, ikannya banyak. Mantap, you know, mantap. Oke, ngomong-ngomong nih saya mau narik kita. Lanjut. Pita udah disiapin belum? Pita udah turun. Oh. Udah diturunin. Tinggal miliknya nih Mbak Prida. Udah ya siapin kan? Duitnya. Oke, kalau gitu siap. Kita tarik ini. Pokoknya langsung dapat reak. Langsung kita dikasih. Langsung dikasih. Oh, ini. Gitu. Mantep banget, Mbak. Oke, Om Hengki. Ya. Terima kasih terima banyak kasih. Ya. Saya mau nyobain narik kita nih. Ya. Oke, mantep guys. Kita langsung dapat duit 50.000 guys. Bisa besok mancing lagi di sini ya. Saya ada di itu. Jadi pengen lah tau. Mancing dulu. Nih tuh berani ya. Dalam guys tuh. Doyan berat cintanya. Ya kan? Iya dong. Oke teman-teman, waduh alhamdulillah nih kita mancing di HKI. Oh kita karena mendung nih ya teman-teman ya. Jadi kita harus pulang. Tapi sebelum pulang kita mau pastiin dulu nih teman-teman ya. Jadi hari ini kita mancing di HKI. Wah mantep banget guys. Karena hari ini tuh kita dapat ikan pita. Ya jadi buat teman-teman nih. Kita mancing di HKI, luar biasa guys. Itu kalian nanti lihat aja video-videonya, teman-teman kami. Terus untuk jadwal kita semua udah kita kasih tahu nih ke teman-teman semua ya. Jadi kita review ulang lagi ya kan, pemancingan HKI yang terbaru sekarang guys. Waduh, pokoknya meriah. Ikannya banyak ya kan, baikkan kitanya satu ekor 50.000 guys. Langsung mulai tadi kita nanti udah cobain mancing di sini pakai umpan besar loh pastinya. Kalian lihat sendiri kan tadi ada strike-nya. Waduh mantap. Jadi buat teman-teman kalau mau cobain mancing di sini pakai umpan dari besar udah tersedia tuh di kantinnya HKI ya kan. Jadi nggak usah beli-beli lagi di online. Langsung aja di sini ya kan, cobain pakai umpan besar di pemancingan HKI.